lagi dengan saya Salembrot. Nah, ini kita mau ada acara solawatan di musola RKRT-nya Salembrot sini, teman-teman ya. Di pojokan sini. Nah, ini ruame banget, sudah banyak wong dodol-dodol juga. Nanti kita mungkin cuma jajan ya. Wes lah, ayo langsung kita berangkat saja bareng-bareng Bu Alma dan ibunya sekalian. Datangilah majlis yang
Marilah kita panjatkan puja dan puji syukurilah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul bermuajah di sini majelis dalam rangka Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Shalawatullah wasalamuhu semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, Nabi yang sanggup memberi syafaat kepada orang yang telah diambil kiamat. Mudah-mudahan dengan bacaan Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kita semua kelak mendapat syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sambil menunggu Ustaz Afifi Rawuh, iki wonten sambutan saking ketua panitia atau yang mewakili. Hal ini akan disampaikan oleh Bapak Junaidi. Waktu dan tempat kami. Kenapa? Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pun Pak. Pengajian. Pun betul Pak. Momentum memperingati hari kelahiran kemerdekaan. Itu genang Padang Jinglang. Oh laiki. Oh ada Mbak Luci. Belum ya nak aku. Iya wis dendam pokoke. Semoga tetap di HP-ne Umi nek aku. Heeh. Neng ke as nenek sampean iki koyo piye? Pas lo TikTok. Kayak siapa aja? Por papa. Ibu hadirin rahimahullah. Ya sekarang karo Mbak Lucy. Pertama. Cembrangkang toh. Loh. Berdiri kenapa? Pro balon toh. Itu balonnya kakak. Sebenarnya empat bintang sambutan yang menipu Bapak Pak Adisa Sukomaju. Beli apa? Namun, tanpa mengurangi rasa. Biasa aku beli ya, karena apa kakak anak-anak.